Laras gimana tuh? Istri jauh, cucian numpuk. Kalau gitu mendingan lu nggak usah pakai jaket. Kalau nggak pakai jaket, keringetan. Tambah bau dong. Biar lu nggak bau ketek, harusnya lu pakai deodoran. Deodoran itu apa? Be, apa? Ini nagih duitnya udah dua rumah. Mau kemana lagi? Coba kamu cium, kata orang-orang mah saya bau. Tumben bukan kata bapak lu. Kata bapak saya mah, saya wangi. Ada rojek, Neng? Nggak mau, sama Umpur aja. Bisa bau. Itu apa di giginya? Kalau di kampung saya, behel itu besi buat ngebangun rumah. Behel itu kawat gigi yang dipakai di gigi biar giginya nggak kemana-mana. Harusnya kamu yang pakai, Pur. Ih, semuanya pada setau. Pur, ayo. Kok berhenti? Gue jalan kaki aja cari mertua lo. Panas pantat gue. Naik motor terus-terusan. Apaan lagi? Ongkosnya. Ongkos apaan? Lu kan kagak berhasil nganterin gue nyari mertua lo. Enak aja lu. Si Bunga itu kemana sih? Ibu cari-cari ndak ada. Ini kan hari Minggu. Tadi pagi pergi. Kemana? Paling juga main. Bukan pasang behel kan? Buat apa dia pasang behel? Gigi Bunga itu sudah tersusun dengan rapi. Bagaikan tentara yang sedang berbaris menjulur. Bu. Jak, iya, Pak. Beri dulu lo. Iya. Jak, gua minta bayaran kue yang kemarin. Maaf, Pak. Saya lagi kagak pegang duit. Yang pegang duit si Tati, bini saya. Lu bagaimana sih, Jak? Gua tanya si Tati, katanya elu yang pegang duit. Sekarang gua tanya elu, katanya si Tati yang pegang duit. Sebenarnya yang pegang duit ini siapa sih? Jadi begini, Pak. Yang pegang duit itu yang punya duit. Nah, ini makanya sih mau ojek, mau cari duit. Iya, yang pegang duit punya duit. Seme-seme Bunga. Ih, mukanya gigi semua. Babe. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Itu di gigi lu apaan? Ini behel. Kok behel dipasang di gigi? Ya iyalah. Ini buat ngerapihin gigi, Beh. Oh gitu ya? Kalau gigi gua dipasang behel, bisa rapi kagak ya? Bisa enggak, bisa iya. Oh gitu? Iya. Makasih ya. Iya, Beh. Kenapa kau cemberut begitu? Saya lagi kesel, Bang. Kesel banget. Nagi duit bayaran kue ke rumah si Tati, dibilang yang pegang duit si Rojak. Ketemu si Rojak, katanya yang pegang duit si Tati. Saya kan jadi bingung, Bang. Sebenarnya yang pegang duit siapa sih? Yang pegang duit yang punya duit lah. Mah,
Sama kali omongan abang sama si Rojak. Ah, meledek kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ketemu ibu? Belum. Jangan bilang ibu dulu ya. Memang kenapa? Bapak belum bilang sama ibu. Sudah kasih izin kamu pakai behel. Terus gimana? Tutup mulutnya. Bang, kok yang beli cuma sedikit, Bang? Karena yang datang cuma sedikit. Wah, gara-gara abang nih, dagangan saya jadi laku sedikit. Mak, tega kau bicara seperti itu sama aku. Berjam-jam aku menunggu warung kau, masih kau bilang gara-gara aku. Ini seperti air susu dibalas air tuba. Air tuba apaan, Bang? Mak, mana aku tahu. Assalamualaikum. Be? Kenapa, Be? Gua jatuh. Ya, saya juga tahu. Ah, gara-gara Bang Patar nih, saya jadi nggak punya duit buat belanja. Jangan kau bilang cuma gara-gara aku. Ini juga gara-gara si Rojak. Iya, gara-gara Bang Patar sama si Rojak. Begini saja, Empo. Aku bantu kau menagih hutang si Rojak. Ah, yang bener, Bang. Bener lah, asal jangan kau suruh aku bayar kerugian kau hari ini. Setuju. Berangkat. Bang, tadi Mpok Mumun kemari minta bayaran uang kue yang kemarin. Abang udah tahu, tadi Mpok Mumun juga nagih ke abang. Terus, abang bayar? Nanyain ntar aja deh kalau abang udah habis makan. Emang kenapa, Bang? Takut nafsu makan abang hilang. Hilang kenapa sih? Ada apaan sih, Be? Mai, kalau menurut lo, gua pasang behel gimana ya? Ya pasang aja, Be. Kenapa jadi nanya saya? Gua perlu pendapat lo. Emang mau pasang di mana sih? Di gigi. Gigi? Iya. Gigi. Biar gigi gua rapet. Oh, behel buat gigi. Kalian behel buat bangunan. Kalau gigi gua rapet, kalian kagak? Ya, nggak tahu, Be. Saya mesti lihat dulu. Oh gitu ya. Kalau gitu, ntar gua balik lagi dah kemarin ya. Gua pamit ya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, gua grogi. Ya. Gitu ya. Tolong tambahin airnya dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Be. Anterin gua. Ojak lagi makan. Be, udah anterin. Astagfirullahaladzim. Babi mau kemana sih? Udah cepetan dah. Pur, coba sekarang cium saya. Saya baru mandi lagi. Masih bau, Tis. Masa sih? Berarti jaket lu tuh. Emang belum dicuci berapa hari? Baru seminggu kok. Pantes. Tutup, Be. Tuh ada bendera kuning. Oh, ada orang meninggal. Ya iya, masa orang iseng naruh bendera tengah jalan. Ya udah. Cari jalan lain cepetan. Iya deh. Aduh, Babi turun dulu dah. Iya, namanya sempit mau muter balik. Entar dulu. Dah, naik dah. Aduh. Terus gimana?
mana tuh? Istri jauh, cucian numpuk. Kalau gitu mendingan lu nggak usah pakai jaket. Kalau nggak pakai jaket, keringetan. Tambah bau dong. Biar lu nggak bau ketek, harusnya lu pakai deodoran. Deodoran itu apa? Be, apa? Ini nagih duitnya udah dua rumah. Mau kemana lagi? Udah, duitnya udah cukup. Oh, ya udah.